Adakah budak yang belum akil baligh tidak boleh untuk bersama sah orang dewasa kerana dikatakan menanggung najis? Ini lama dah kita buat penjelasan ni. Ada di kalangan para fuqaha yang menyebut benda-benda yang seperti itu. Tapi saya nak tanya, najis di mana? Dia kata najis bawah kulit tu. Pasal tak bersunat lagi. Weh, kalau bawah kulit nak kira, kulit orang tua-tua apa dah? Ini kadang-kadang setengah orang, walaupun ada riwayat yang suruh budak-budak duduk di sah belakang, tapi riwayat-riwayat ini tidak menyokong. Paling tinggi dalam riwayat Muslim yang suruh sah yang utama itu diduduki oleh orang-orang yang terdiri daripada ahlu ilmu, orang-orang ulil nuha, orang-orang yang boleh mengganti imam, orang-orang yang tahu hukum hakam, mereka duduk di belakang imam. Adapun kalau sah yang panjang di hujung ada kanak-kanak masuk, mereka yang datang dulu, kita orang tua-tua datang kemudian, main-main kemudian, buat gangster, tolak budak di belakang, dia masuk yang tu. Yang ni tak patut berlaku. Siapa yang mari, dia masuk, dia dulukan. Orang yang awal datang dulu sah. Dan tidak ada lah kita, setengah masjid dihadap di Perlis ni tak buat. Kanak-kanak sila ke belakang. Kita tak buat yang tu. Melainkan kanak-kanak itu dia bising dan seumpamanya dia ganggu solat, barulah boleh kita. Gitu.